Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, akhirnya jumpa lagi bersama kami dalam program Ikobriton Sabapo. Sudah berapa hari tidak berjumpa dak? Sebulan. Apa dalam puasa dak? Akhirnya kita berjumpa lagi program paling kece. Jangan lagi. Tunggu oleh pemirsa di rumah. Nah, iya. Nah, berhubung masih bulan enggak kemenangan. Bulan kemenangan, bulan suasana kemenangan. Suasana kemenangan. Idul Fitri, bapaknya ngomong. Bapaknya itu ganda. Nah, ya kami keluarga besar dari program Ikom Rito mengucapkan mohon lahir batin lah. Mohon maaf lahir batin. Kalau selama kami bertugas, kami menyampaikan informasi ada minggu tersinggung salah kata banyak yang soalnya diedit ini tidak edit. Nah, kami mengucapkan minta maaf lahir batin. Nah, kita ada ini berempat dah bersama Pak Nah Dede, Pak Cipul, dengan Pak D. Hasan dan Wak Hes. Wak Hendra. Pak D. Sedihnya lah kayaknya tak baca berita hari ini. Si jago merah membakar 5 bedeng dan sekok rumah orang di RT 16 Lorong Karya Maju Simpang 4 Sipin. Tak ada korban manusia dalam musibah. Alhamdulillah. Tapi kerugian materi harta ditaksir hingga ratusan juta. Itu yang banyaknya nih. Ujian. Biar kita bisa naik ke tingkat selanjutnya. Biar kita bisa mendekatkan diri juga. Allah. Nah, kita tengoklah dah. Beritanya ini kebakaran kena apa organ ataupun gunakan LPG. Itu kita tahu. Tengok dulu. Berita yang menyedihkan tuh. Hari raya ketimpa musibah kebakaran. Miris hati nengoknya. Kejadian ko pas hari raya ketiga, sekitar jam 11 siang. Api diduga berasal dari salah sekok bedeng yang jual baju. Nah, yang ninggali bedeng ko lah balik kampung untuk ngerayun lebaran di Sumatera Barat. Kebakaran ko cepat nian ngabisin segala isinya. Api ko makan 5 bedeng dan sikok rumah orang. Diduga api ko asalnya dari hubungan arus pendek listrik. Konslet gitulah katonyo, tapi masih diselidiki lah. Kelima bedeng tuh rupanya banyak tuh ngejual kebutuhan kita. Kayak jual baju, makanan, cucian motor, toko manisan, peras santan, sampai tukang jahit. Ibo hati nengoknya. Tim madami api dari kota Jambi baru nyampe lokasi setelah 30 menit lepas kejadian. Lah habis pulo tuh bedeng rumah tuh dak besiso sama sekali. Let's go.
Tidak ada korban jiwa dalam kejadian Iko. Cuma materi ini caknya berkisar ratusan juta rupiah. Nah, mako itulah kanti-kanti Iko jadi pelajaran buat kita galo yang nak pergi ninggalin rumah. Apalagi lamo-lamo kayak nak balik kampung buat lebaran. Prekso dulu mulai dari listrik, kompor, sampai pintu dan jendelo. Lah aman atau tidak? Kalau lah aman, artinya tenang. Insya Allah tidak ada kejadian macam koneha. Melani Kadar, Jek TV, ngabari. Banyak nyamuk. Rupanya banyak juga yang kebakaran. Pangan. Ada satu rumah yang bedeng juga yang jualan baju. Baju untuk lebaran gitu tuh nah. Bakar semua. Sering beli di situ kan. Iya. Sering main beli di situ dak. Bapak mau masuk sini. Nah, rupanya menurut pengamatan kacamata kita dak dari reporter kita. Ini rupanya kena arus pendek listrik. Iya. Gimana aku masih bingung mah. Ada yang ngomong arus pendek listrik. Nah. Tapi dak ada ngomong arus panjang listrik. Kayak mana lah tuh? Kan bahasa apa ya? Bahasa silsilah dah. Nah, apa tuh maksudnya itu apa tuh? Kayak mana tuh? Antara listrik sama listrik. Apa ketemu hubungan pendek listrik sama listrik ketemu. Just nikah orang tuh. Pas ketemu nikah, anaknya itu lebar. Oh, kamu. Nah, yang ketika-ganti kami turut berduka lah, dak tentang musibah yang terjadi. Semoga jadi pembelajaran juga lah. Ya. Khususnya buat kita juga maupun masyarakat di Jambi, coba hati-hati lah, dak. Suasana lagi selang-selangnya. Kita kan tak tahu kalau misalnya ngecas, sudah selesai cas kan tercabut dari colokan itu. Tapi itu menunjukkan salah satu kebakaran nanti. Lalu kita beralih ke berita selanjutnya. Ini yang masih berkelanjutan. Kejadian kebakaran yang nganguskan limo bedeng dan siko rumah di simpang 4 Sikungko membuat para korban nangis histeris. Apa tidak kayak gitu ya? Semuanya hangus dalam bedeng tuh, dak. Tidak ada yang bisa diselamatkan dari. Bisa selamatkan diri, ya alhamdulillah. Iya alhamdulillah. Untunglah tidak ada korban jiwa, dak. Iya. Informasinya. Tanya. Kejadian kebakaran pastinya nyesak nian bagi para penghuninya. Salah sekoknya nah kanti-kanti cewek ini nangis histeris ketika nengok toko yang merupakan rumah dan tokonya dimakan si jago merah. Penghuni bedeng dan rumah lainnya tak sempat lagi menyelamatkan barang berharga yang ada dalam tu. Kobaran api ditambah angin kencang cepatnya nyambar ngabisi isi bedeng dan rumah. Mano pas kejadian warga sekitar tak bisa lagi nak bantu madami api tu. Laju nunggu damkar lah lagi yang datang pas api tu langsung.